Selamat sore para DJ lovers dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di Alur Cerita TV yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina. Namun sebelumnya, untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Baiklah, kabar pertama yang ingin Bang Mimin sampaikan. Di sini ada wawancara dari Pak Iwan Botak ya, para sahabat. Terlihat di sini si Ratu dan si Sandrina memerankan si tokoh Wulan dan Lili itu. Pokoknya seru sekali ya. Di sini ada postingan dari Couple Goals DJS. Lo nanya aja sendiri yang bikin hidup lo sengsara. Ya, gua gak ada masalah, men. Ada di sinetron Wulan bisa langsung to the point ke Lili kayak gini, beh, bakalan war pokoknya ya. By the way, Ratu melotot gitu bikin merinding, wak 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 wak. Di sini pokoknya seru sekali ya para sahabat. Terlihat sedang santai, kemudian sama Pak Iwan disuruh memerankan tokoh Wulan dan si Lili. Iya, nggak bodo amat, nggak peduli gue. Kalau diem nggak mungkin masalahnya. Nggak peduli gue. Kalau maunya kayak gitu di skenario, udah. Kan gue main juga kayak gitu di skenario, bang, ada masalah. Yang jelas itu, yang jelas itu masih jahat. Bukan yang jahat ya. Tuh, tapi di kehidupan nyatanya mereka ini bersahabat ya, para sahabat. Pokoknya persahabatannya sangat kuat sekali itu. Di sini banyak sekali balasan-balasan dari para Resan lovers dan DJS lovers ya. Salah satunya dari Hailila 11, gemes banget Sanrat. The real couple sahabat tergemas no debat. Oh, seperti itu ya. Ada dari resan.dev, terus-terus seperti itu ya. Kemudian di sini Bang Mimin ingin menyampaikan salah satu bocoran ya, para sahabat. Nah, di sini untuk next episode terlihat si Joko sudah ada di kelas ya, tapi melamun, para sahabat. Ternyata di sini melamun apa ya kira-kira? Nah, di sini kita lihat ada postingan dari Jendela SMP Fanbase. Wah, Joko udah balik sekolah nih, seperti itu ya, para sahabat. Kemudian ada banyak sekali balasan-balasan dari para fan nih. Salah satunya dari Love Rebong and Keisha Alvaro. Sendirian aja, mana nih kucing imutnya. Nah, di sini ada kelanjutan dari video, sedikit video ya, para sahabat, dari Bang Mimin. Nah, di sini ternyata di kelas si Wulan sedang dibully oleh Ria dan Lili. Tampaknya Joko mulai curiga nih. Tuh, semoga saja hal itu segera terbongkar ya, para sahabat. Joko ngerasa curiga nggak sih lihat Wulan digituin sama teman-temannya, seperti itu ya. Kemudian ada balasan nih dari Tepo 28. Paling dia curiga bukan gara-gara masalah Nilam, tapi masalah Wulan sama Billy. Kira-kira untuk para DJ lover, untuk opini-opininya ini seperti apa ya? Nih ada lagi ya, para sahabat, di sini salah satu